Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membuat sebuah solderistik stick sederhana dengan menggunakan pensil 2B. Karena menurut saya untuk membuat solderistik stick menggunakan pensil itu cukup simpel ya teman-teman. Karena di pensilnya ini sudah ada kandungan konduktor atau penghantar listrik di dalam pensilnya dan isolator di kayu pensilnya ini. Jadi tinggal saya tambahkan kabel tembaga, daya listrik, dan isolasinya. Pertama-tama saya akan mengupas kayu pensilnya ini teman-teman. Kira-kira segini. Mengupasnya pelan-pelan saja teman-teman. Jangan sampai karbon pensilnya patah. Nah, setelah kayunya dikupas seperti ini ya teman-teman, di sini terlihat karbon pensilnya berwarna hitam, dan yang berwarna hitam itu mengandung kandungan grafit, dan grafit adalah sebuah zat penghantar panas atau penghantar listrik yang bagus ya teman-teman. Jadi semakin hitam karbon pensilnya, semakin banyak kandungan grafitnya dan semakin bagus penghantar listriknya. Lalu saya akan mengambil kabel tembaganya, lalu dikupas ujungnya atau kulitnya, lalu akan saya lilitkan ke karbon pensilnya dengan erat. Tapi harus hati-hati, jangan sampai karbon pensilnya patah. Setelah satunya terpasang, lalu kabel satunya lagi kita lilitkan juga di atas kabel pensilnya, dan kedua kabelnya itu dikasih jarak ya teman-teman. Lilitannya dikasih jarak, jangan sampai menempel. Maaf kalau kurang rapi ya teman-teman. Lalu akan saya solasi. Nah, tujuannya untuk supaya kabelnya tidak bergeser, terutama lilitan kabelnya supaya tidak bergeser-geser. Lalu ujungnya kita kupas lagi kulitnya, kulit kabelnya ini. Lalu akan saya akan memakai daya listrik DC 5 volt atau daya listrik yang biasa dipakai untuk mencager HP, dan disambung dulu kabelnya ini dengan kabel USB-nya, USB yang bekas ya teman-teman, yang baru sayang. Lalu akan saya colokkan kabel USB-nya ke chargeran listriknya. Kita tunggu aliran listriknya mengalir ke pensilnya. Kita tunggu ya teman-teman, apakah soldernya cepat panas. Wah,
Widih, padahal baru sebentar ya teman-teman, baru dicolokkan. Mungkin kandungan grafitnya ini banyak, jadi pengantar listriknya bagus, jadi cepat panas pensil soldernya ini. Saya buktikan dengan melumerkan kawat solder ini. Wih, bisa ya teman-teman ya, sudah lumer. Dan bagusnya itu lumerannya menempel di ujung karbon pensilnya teman-teman, berarti panasnya bagus. Kalau tidak bagus biasanya lumerannya jatuh-jatuh, tapi ini menempel di ujung karbon pensilnya. Solderan ini cukup aman ya teman-teman, karena memakai DC volt, jadi aman ya, untuk tidak setrum, cukup aman. Lalu akan saya tes untuk menyolder atau menyambungkan sebuah lampu LED dioda ke komponen elektronikanya ini, apakah tersambung dengan baik dan kuat. Wih, asapnya banyak banget teman-teman. Ini solder apa pape? Mungkin saya kasih pluk tadi jadi banyak asapnya. Wah, sudah menempel ya teman-teman ya. Cepat juga menempelnya. Dan saya tes lagi apakah sambungannya kuat, tidak gampang copot. Wah, ternyata kuat teman-teman, mantap ya, kuat sambungannya. Jadi solder pensil ini sukses ya, terima kasih.